pada Ibu Ratu di Serang Banten. Ini mesinnya akan kita coba yang alasnya menggunakan ACP. Wis, sudah. Minyaknya wis. Jadi semua bahan masuk ya, Bu. Nanti takarannya sudah disertakan. Semua bahan masuk. Tutup, hidupkan kompornya. Terus hidupkan mixernya. Jadi kompor api besar. Posisinya gini. Kalau udah dihidupkan, nah udah hidup udah biarkan. Itu api besar seperti itu. Karena siang hari tidak kelihatan apinya, tapi kalau malam besar. Jadi ini jangan dikecilkan, jangan diataskan atau dibawahkan. Udah cetek hidup ya udah seperti ini posisinya. Kita tunggu 4 menit. Alasnya menggunakan ACP aluminium yang kuat. Aluminium tebal. Terus ini ada sekat kecil yang bisa dibuka. Ini dibuka karet sini, buka karet sini, ini bisa dicabut. Jadi ketika membersihkan atau mengeluarkan popcorn bisa langsung semuanya. Ini sudah jalan 4 menit sejak pertama tadi memasukkan bahan. Sudah mulai berbunyi. Sebentar lagi matang. Kita hitung 1, 2, 3. Matang. Nah ini nanti kalau kletok-kletoknya sudah tinggal sedikit, kita matikan kompornya. Ya, matikan kompornya, tinggal 1-2 ya, cetek. Matikan mixer, angkat mixernya, merengkan kompornya, merengkan pancinya, ini 45 derajat nuangnya. Mereng seperti ini, jangan ditumblek-blek. Oke Bu, Bu Ratu di Serang Banten. Mesinnya sudah bisa bekerja dengan baik. Langsung segera di packing dan insya Allah sore ini meluncur.